Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya maka kita Allah panjangkan usia kita, Allah limpahkan rezeki kita, Allah anugerahkan macam-macam nikmat kepada kita. So pada pagi ini di tepian Tasik College ini, saya nak mengajak anda semua buat refleksi diri, muhasabah diri. Kita cek diri kita sejauh mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang kita terima selama ini. Nikmat sehat kita, nikmat rezeki kita, nikmat kesihatan tubuh badan kita dan kebahagiaan rumah tangga kita. Bagaimana kita zahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? So dalam menghargai pemberian Tuhan ini, anugerah Tuhan yang tidak terhingga ini, maka sama-samalah kita tingkatkan rasa syukur kita melalui perkongsian ilmu dengan orang lain, melalui perkongsian harta kita dengan orang lain, lapas syukur di bibir kita, tingkatkan amal ibadat kita, tingkatkan amal kebajikan kita, buat kebaikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Itu semua adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So di pagi ini marilah sama-sama kita merenung kembali dengan bersaksikan pokok-pokok, tasik-tasik, kicauan burung-burung ini, panorama yang indah ini, betapa banyaknya rezeki Tuhan, betapa banyaknya nikmat Tuhan kepada kita. So, sahabat-sahabat sekalian di luar sana, jom marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan rasa syukurnya itu Allah akan tambahkan lagi nikmat kepada kita, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.